A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintari yu'addihi ilaik. Wonten tanda wakwe mboten? Jim, berarti angsal wakaf. Nek pengen kita begitu mboten nonton. Tapi kita wakaf nonton teman-teman. Tiba aku akan mawon. Wa minhum man in ta'man hu bi dinarin la yu'addihi ilai. Wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilaik. La yu'addihi ilaika illa ma dumta 'alaihi qa'ima. La yu'addihi ilaika illa ma dumta 'alaihi qa'ima. Dzalika biannahum qalu laisa 'alaina fil ummiyyina sabilu ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Di kata sabil ada huruf jim ya. Perhentikan dengan nombong. Dzalika bi annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyyin sabil. Dzalika bi annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyyin sabil. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna allaha yuhibbul muttaqin. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna allaha yuhibbul muttaqin.
Shadaqallahul Azim. Kandungan ayat ini kemarin sudah menceritakan sebagian watak, sebagian sifat. Nek watak metek napa terusnya nggih. Watak metek terus. Artosipun sejak zaman Rasulullah sampai hari kiamat yaitu akan ada. Kalau kemarin salah satu watak dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang ahli kitab adalah dalam menyebarkan ajaran agama mereka, pertama mereka merubah-rubah kitab sucinya. Nah, jadi kita sudah singgung kemarin bahwa kalau apa ya, banyak yang dirubah-rubah lah, jadi tidak ada yang asli sejak zaman awal. Kemudian yang kedua, mereka diantaranya adalah pura-pura masuk Islam. Diantaranya kemarin ya, pura-pura beriman, paginya nanti sorenya balik. Nah, artinya dia pura-pura masuk Islam untuk menggaet orang-orang Islam agar masuk agama mereka. Nah, di sini ada sifat yang lain dijelaskan, wa min ahli kitabi, dan sebagian ahli kitab, ay minal yahud, sebagian orang-orang Yahudi, man intak manhu bikintorin, ada orang-orang yang kalau kamu amanati, kamu percayai bikintorin dengan harta, man idak tamanat, idak taman tahu almaril kathir addahu ilai, anggar dititipi, anggar diamanati apapun jenisnya dengan harta yang banyak, maka itu akan dikembalikan. Tanggane orang Yahudi mana mbah, niki kula ajeng teng luar kota nitip niki nggih, kemana itu nantinya dikembalikan. Tapi sebaliknya ada juga wama waminhum man intak manubidinarin layodi ilaika, tapi ada juga orang-orang yang jika diamanati satu dinar, dinar itu kalau di sini dulu uang emas ya, uang emas di sana, kalau dirham uang perak. Karena sebenarnya standar pembayaran yang paling stabil di emas. Kalau duit kan tahun 95 emas cuma berapa segram. Sekarang berapa? Uang rupiah atau uang dolar berubah-ubah, tapi ini emas ajib. Makanya standar pembayaran internasional sebenarnya emas. Mulanya wonten kasus muntane nek wonten tiyang nyelang ngambil utang arto, lebih adil jika dibayar dengan dinilaikan emas, dinilaikan emas. Umpamane tahun 70 barang gawe ngaring adine nyelang duit 5 juta. 5 juta oleh sapi waktu itu. Lah sik nembe nyaur. Ngerti bayar kalau 5 juta maning ya. Wah. Bukan berarti membungakan uang. Makanya akad yang paling apa ya, benar mudah adil buat semuanya ya akad emas. Jangan akad uang. Kecuali sama-sama ridho gak masalah, tapi kan apa iyalah mungkin jenengan 5 juta uli sapi nyusik tiba 5 juta ya uli apa, uli pedet. Ini ada orang-orang yang kalau di amanati sedinar la yuwati ilaika, tidak dikembalikan kepadamu illa ma dumta alaihi qaima, kecuali kamu dridil nagih. Ada orang yang seperti itu. Dzalika biannahum qalu, yang demikian karena mereka mengatakan laisa alaina fil ummiina sabil, ora dosa kita. Tidak ada bagi kita pada orang-orang ummi, orang-orang sini orang bisa maca tulis. Jadi yang dimaksud karena orang-orang Arab waktu itu, orang-orang yang dianggap ummiin, orang yang tidak bisa baca tulis. Jadi ngetipi duit dinar ya lah harus palingnya ora apa-apa. Kecuali ditagih nanti ngene duitku iki kae. Mereka menganggap tidak berdosa. Wa yaquluna Allahil kadhib wa hum ya'lamun, dan mereka mengatakan atas nama Allah suatu kebohongan.
Ngunang kitab suci bahuli kaya kue, ada orang-orang bisa itu orang itu dikerjain kue. Wahum ya'lamu padahal mereka mengetahui. Ayo minhum man yu'at yu'at man la ya'taminu ala dinarin khianatihi li khianatihi kafan kafa khas. Ini disebut ada nama orang di situ contohnya. Terhadap orang Quresh. Illa ma dumna alaihi qaima illa idza kunta mulaziman lahu wa musyhidan alaihi. Itu tadi ditagi. Bala man aufa bihadhihi, melainkan ketahuilah bahwa orang yang menepati janjinya, wattaqo, dan berhati-hati bertakwa, fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ini sifat-sifat di antara orang-orang ahli kitab yang diberitahukan kepada kita supaya kita berhati-hati. Karena memang ada ayat lain yang mengatakan bahwa orang walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tetapi amillah taub. Orang Yahudi Nasrani tidak akan merasa puas, tidak akan merasa senang kalau kamu belum mengikuti ajaran mereka. Ini ada makna seperti itu yang menjadikan kita waspada bahwa tidak mudah untuk percaya kepada kebaikan. Di ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa orang yang kelihatannya paling sayang berarti ada udang di balik batu kepada orang Islam itu orang-orang Nasrani. Ajar mereka katanya kasih, sehingga dengan dasar itu mereka menjadikan bagaimana agar kita tertarik kepada mereka. Sehingga ada yang diberi dengan ada istilahnya sembako lah, ada makanan, ada diciptakan istilah apa itu orang Islam yang berbeda baik ala Valentine apa ya. Valentine jadi bulan Februari hari kasih sayang. Dalam orang Islam misalnya setiap hari bukan setahun sekali lah. Kan gitu. Bahkan kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi wa yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak dianggap beriman pada Allah dan akhir-akhir kalau kamu belum bisa mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ini mungkin sekelumit saja tentang ayat yang kita bisa bahas, bahwa ada sifat-sifat orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ahli kitab yang Allah beritahukan bahwa ada yang memang mereka merasa lebih unggul, lebih mulia. Jadi orang-orang bodoh beko ora usah di ora dosa ora apa-apa, itu kan kacau itu. Nah, mudah-mudahan kita kembali kepada yang saya sampaikan di awal tadi. Setelah kita mengetahui ilmu-ilmu yang kita pelajari, Allah karuniakan kita sebuah kemauan, sebuah keinginan untuk bisa mengamalkan yang sudah kita ketahui, untuk berusaha menjadi seorang muslim sebaik mungkin. Dan tentu kalau sebagai orang muslim yang terbaik, pastilah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi memang menjadi baik buat semuanya. Maka kalau sekarang di Indonesia ada kurikulum baru namanya kurikulum merdeka, tapi kalau di Kementerian Agama ditambah rahmatan lil alamin gitu ya. Ya baik buat semua, buat alam dunia semuanya ini. Jam itu langsung beberapa menit, mbok pilih biasanya pun mboten dibuka kesempatan tanya jawab. Mbok pilih wonten hal-hal yang perlu dipun pertanyakan, nek sepuluh jawab, nek mboten insyaallah kula kutenaken sakunipun. Ada yang mau ditanyakan? Betul? Nggih. Mugi-mugi kita diparingi semangat lah kangge terus berusaha belajar dan belajar, karena kalau sumber belajar kathah sangat. Cuma ketika kita tidak datang ke masjid tidak memenuhi hadis yang tadi ya. Idza istama'a qaumun fi baitin min buyutillah, berarti ya kita harus datang ke masjid. Datang ke masjid bukan hanya sekedar membaca. Kalau membaca tidak dikaji isinya, bahasanya bukan tadarus. Dipahami, bukan Bu, jamaah tadarus maca tok. Kalimatnya yatluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum. Jadi kalau hanya baca saja itu namanya tilawah. Makanya musabaqah tilawatil Quran, maca tok.
Jadi istilah-istilah Qur'ani yang biar kita memahami bahwa tadarus ad-darsul awwalu, pelajaran pertama. Tadarus ya tadarus itu berarti saling belajar. Nah, kalau kita tidak datang ke masjid tidak bisa memenuhi hadis kalau ada sekelompok umat Islam datang ke masjid, berkumpul di masjid, lalu baca Al-Qur'an, beberapa ayat Qur'an, lalu dikaji. Nah, itu yang ketiga akan diberikan illa nasalat alihimus sakinah. Allah akan menurunkan ketentraman. Terus apa bahasa hadisnya mari? Bukan apa? Kul baklal berapa ayat? Monggo makai penjenengan nek saged ngetik Arab teng Google majtama qawl kepanggih ayat yang kemanya. Ada hadis satu. Eh, yang jelas diberikan kesenangan, ketenangan, terus di wahafat alaihimul malaikah, dikelilingi malaikat. Terus dikelilingi rahmat kasih sayang Allah. Wa dzakrullah fiman indahu, Allah banggakan di hadapan makhluk-makhluk lainnya. Maka kita rutin bahwa paling tidak ketika hari Ahad pagi kita bareng-bareng berkumpul di masjid, membaca ayat-ayat Al-Qur'an beberapa ayat, mengkaji maknanya sebisa-bisanya. Dan untuk melengkapi, memperdalam pemahaman kita, kita saged membuka kathah teng jaman seniki sing mboten saged ngoper sing YouTube nyuwun teng putune gampang putrane. Nyong nyoba kowe setel nang YouTube Tafsir Ali Imran 75 76 wonten dari milih ajeng kiai sinten sing dokter apa sing kiai haji nang ngene apa niku wonten. Tapi kita gimana lho? Nggih. Dados wau pun diaturakan bahwa nek tiyang miskin hisabe langkung cepet. Lah ngrasakno amale miskin tapi api kabeh ya suwarga otomatis. Sugia kados dene kok Korun wis sugih. Ora patah soga Korun. Ora harta karun. Mboten karo Korun mboten saged bersyukur. Wis sugih ora syukur. Lah mau ning wis miskin ora syukur ora sabar. Lah ya berbaen. Kaya dene sapa salaban. Terus masalah mlebet suwarga niku tidak ada kaitan sugih melarate, tapi takwane. Dan masalah kekaya dan miskin ya memang Allah menakdirkan. Ada orang yang katanya kaya telah seperti Abdurrahman bin Auf, kaya wong anu ditakdirne dadi wong sugih ora bisa melarat. Wong pinter banget bisnis carane, tapi bisnisnya halal. Tapi nek bisnisnya berusaha dakwah mboten halal nggih. Curang nggih. Memang sumber rezeki mayoritas itu tentang perdagangan, tapi syaratnya perdagangan ini itu perdagangan yang jujur. At-tajiru shodiqul amin, sing jujur, sing bisa dipercaya. Kita kan kadang-kadang mendapatnya atau mungkin bisa mempraktekkan bahwa anggar dadi bakul, ana sing anggar nimbangi ditambahi benggolan mingkungi sore, ana sing anggar sing elek-elek diumpet namen aja keton. Lumayan banget padahal kok krowak. Kan bohong jenengane. Terus Bilal meskipun terkenal tidak kaya, tapi dia muadzin Rasulullah, dia suruh azan, amalnya silahkan. Makanya itu menjenengan saged mangken derek pengawasane Ustaz Adi Hidayat sing apal kecepal Quran hadis niku lah. Kan wonten pertanyaan, "Wah Ustaz, kok saya kadang-kadang prihatin saya mendapati ada orang yang kelihatannya anu apa ya soleh banget, dia biasa ngurusi masjid, bahkan dia kerjanya manggone nang masjid, kok ngurusi masjid, ya ngepel, ya azan, ya ngimami, ya ini, tapi kok dene marat bae." Salat apa? Tahur. Siti. Nggih. Sing jelas, sing jelas amalan-amalan kuatah banget iki. Wonten salat bar wudu sunah wudu wonten. Mulane kita ampun ngantos wonten pemahaman aku ndak wajib salat tapi cinta salat niku. Angger seneng kan enteng napa-napa napa mawon lah jenengan wis seneng tuh enteng. Seneng salat, seneng dandan, seneng kan di enteng niku dilakoni. Mulane mangkene iki kan doane tengah jam mangkene iki Allahumma inni nek pandeng piyambak Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba nabiyika wa hubba man yuhibbuka kan mboten
wa hubbal amali alladzi balighuni ila hubbika. Allah maj'al hubbaka habba ilayya nek dewekan niku nek nahnu ilaina min amusina wa amalina wa min al-ma'il baraj. Duh Gusti Allah kula nyuwun dipun paringi seneng. Lah niku, seneng datang sinten? Seneng datang Gusti Allah. Seneng datang Nabi Muhammad. Seneng datang tiyang seneng Gusti Allah. Seneng datang ngamal amalan niku. Amalan, seneng datang amal yang saged dugekaken senenge datang Gusti Allah. Kula nyuwun seneng niku didamel luwih si seneng timbang awake dhewek. Timbang anake, timbang hartane, timbang banyu adem. Mbok nonton tiyang sing mboten seneng banyu adem. Banyu bening niku lho. Mboten nonton niki. Seneng kabeh. Nek diparingi cinta seneng niku napa nek dilakoni kanthi seneng niku enteng. Astu. Monggo yen disimpulaken piye pas sing seneng ngaring napa terus enteng banget. Seneng marane lagi seneng ngaring diapeli bae uli dandan nganti pirang jam. Oh, udan-udan ana parani yo diciwite yo ora seneng yo ora larak. Niku dahsyat mulane cinta itu bukan suatu pembaharnya bahasa-bahasa sing mboten sae. Justru kalau kita tidak bisa menempatkan cinta dengan benar enggak bakalan masuk surga. La yu'min hadum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kowe kabeh ora dianggap beriman, ora dianggap sempurna imane nek urung bisa nyenengi Gusti Allah karo Rasul-e luwih daripada liyane. Lagi seneng-seneng sinetron, hayya 'alas shalah. Kok disit lah ngenteni sin iklan. Ya berarti ini seneng sinetron nih Bang Gusti Allah lah. Bener mbok? Lah ya ge rapat piye dadak. Kok disit ya salate jam 1 ge. Ya ya kepriwe lah. Minimal pertama kalau kita dipanggil untuk mencintai Allah, nek kurang bisa ki gregeten, aduh, jadi aja malah gongkoan. Kan itu tangguh. Kan bisa ngomaning gampang ya. Hah? Ya diantaranya yang namanya cinta, gue nyenengaken mari disenengi ki mbok cinta jenengane. Cinta Rasulullah selawat tok salate boboh. Ngono keprepon. Jadi cinta Rasulullah berarti apapun yang Rasulullah ajarkan, yang Rasul lakukan, pertama kita yakini itu yang terbaik. Yang kedua berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakannya semampu mungkin. Untuk semampu nelayong ya kayak kayak orang bisa. Buatkan berusaha maksimal mungkin. Nek nyontoh plek jiplek buatkan angsal. Umumane nyontoh solo plek jiplek songolanang buatkan sangat buatkan angsal. Jelas apa? Jadi sih nggak mau bayar matok. Ini walaupun deritanya sing bocah loro kan ana. Lagu Dama Dani ya karuan yang ngamuk pindah bocah ana. Bocah ana ngamuk oleh ngane liane. Itu lagu-lagu. Yang jelas bahwa mencintai Allah, mencintai Rasulullah artinya adalah satu, berusaha memahami. Ini ngerti be ora, sinau ora taune. Artinya perjalanan Rasulullah dari kecilmu minimal satu saja contoh ya. Ini yang perlu kita wariskan kepada kita dan anak cucu kita. Semangatnya loh. Rasulullah bok punya sumpah. Kulo sering cerita dengan aja yang lare-lare. Kalau kita tidak memiliki semangat seperti Rasulullah, sumpahnya wis bakal mesti kebret, kalah, keok, karo belis. Wis jamin. Mengapa? Karena Rasulullah sumpahnya itu, pekatnya itu untuk berhasil, untuk surga. Pripun lawadu usyam. Jadi kula cerita kali lare-lare, ada tiga sumpah dahsyat sing kula ngerti. Pertama sumpah Gajah Mada wong Indonesia ya Gajah Mada lah ngerti. Kuwi sumpah palapa. Pokoke nyung arep puasa, ora arep mangan buah palapa nek kudu bisa mempersatukan Nusantara. Lah Nusantara saipet lah paling masuk negara ASEAN. Sumpah belis, dahsyat banget niku Pak kudu kudu paham. Wa bi izzatik wa fa bima aghwaitani. Nah Quran sing ngendikan iki. Begitu iblis itu dikutuk bakal masuk neraka rojim,
niku dia langsung minta ya Allah kalau nyuwun dipun tunda mau dipateni seniki ya wis innaka minal mundurin ilal yaumil waqti ma'lum ya ono please kowe tek wae waktu tempo sampai waktu tertentu langsung dia bersumpah fa bima waitani karena engkau sudah menghukum aku sesat la'akudanna itu dua huruf taukid sumpah sing yakin mesti dobel-dobel la'akudanna siratal mustaqim arep terjemahan harfiah kok ngatakan men arep gawe umat te menungsa gue anak putu Nabi Adam men tak gawe kon jagung kaen maksude men bebeh ajang lakoni ulangane Gusti Allah bakal tek rayu tuk ngarep apa-apa wedene ngrasa ora sugi urung mempan tuk buri ora apa-apa kadene ngertu sunah-sunah ya ora apa-apa depan belakang kanan kiri bok semangat banget gue tukene ora bisa tukene tukene ora bisa tuk kanan tukene ora bisa tuk kene bok semangat nah wong sih kadang-kadang kan lah angel lah bebe antuk bebe lemes bebe bebe belis nih tapi Nabi Muhammad wallahi amit demi Allah wahai paman andekan mampu singalang-alangi nyong nindi tanganku karo srengengeku srengengeku digawang enek tindih nang tanganku bulan enek tindih nyong ora bisa apa-apa nyong ora bakal mandeg gamai ya Allah meskipun ngantuk kayak ayang apa bismillahirrahmanirrahim obat ngantuk gampang tapok pok melek gue jomblo pak korek tapi wonten kadang mboten. Aduh. Semangatnya begitu. Tidak akan aku lakukan sampai Allah membuat aku ini sukses atau aku hancur. Oh. Gambar itu namanya wonten bocah sing ngantos. Kayak kulo bangsane lah yang anak kulan duwe ya. Nah, kowe wis tekan sanawiyah bae ya sekolah ya. Nyong ora bisa biaya kowe wis Mak, Yung, senajan rikawis ora bisa biayai nyong, nyong ora bakal mandek dari sekolah, nyong ora boleh dalan, masa ora anak. Malah, Yung, nyong ora sekolah, utak wis kebok, ora bisa mikir, utak kopong itu. Otak yang untuk belajar, kita yang untuk ngaji. Semakin diisi semakin kerasa kosong. Iyalah ya kayaknya lu ngerti ya. Iya ya kayaknya lu ngerti ya. Tapi yang ngerti kosong rasanya keblok makin iki. Astuku. Berarti kita harus punya tadi wariskan semangat itu. Gue enggak berkembang yang ngomong main kape. Makanya ketika kita menghadapi kesulitan, kembalilah fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Diterjemahkan kalau ada satu kesulitan minimal ada dua kemudahan. Yang dibutuhkan cuma kemauan. Idza sadaqal azmu wa tuhasabil. Nek ana kemauan mesti ketemu dalan. Masalah iku sing gelem sing angel banget iki. Ih, kepriye carane ya? Bo ngati apa di sabet apa di kapang apa di ciwit apa kapri carane pada dulu mikir kalau gak kebuk barang kalau gak musik kaya ngeri nyong kok nyong nyabet kok tak sabet nyong disini tak sabet ih kaya kaya nyong kok tak sabet abang gue orang hilang kok harus sama dokter ke turun dina tuh hilang ya ini aku mungkin saya ketipun warisakan kita semangatnya Rasulullah untuk mencapai keberhasilan keberhasilan kita adalah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab teng dunya sukses teng akhirat sukses boten nyicipi neraka niku sukses yang asli apa artinya nang dunya kaya raya sejahtera ning nang kubur mendapat siksa di akhirat masuk neraka luwi-luwi wis nang dunya sengsara melarat bodoh nang kubur disiksa lu neraka wala ya semuanya pilihan monggo
Minimal kita harus berpikir, kalau aku tidak wakalah, aku di dunia mungkin tidak sukses, aku menderita tapi hatiku tidak menderita, aku dikubur tidak akan dapat siksa, di akhirat masuk surga. Seperti Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum itu adalah tokoh yang oleh Rasulullah dihormati, karena gara-gara dia suatu hari Rasulullah sedang pengajian seperti ini, berhadapan dengan tokoh-tokoh Quraisy, para dengkotnya, para punggawa, para pejabat. Rasulullah berpikirnya waktu itu, kalau orang ini bisa masuk Islam, bakalan kok rakyatnya pada melu kabeh. Ada orang buta datang, wahai Rasulullah, kula nyuwun diwarai Quran. Rasulullah mandan, aduh jan ke wong orang ngerti apa ya nyung lagi, karo piye malah aku. Sehingga orang ini dicuekin, langsung turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka ila akhirih. Namu disindir Gusti Allah nang Rasulullah Gusti Allah niku. Muhammad besengut gara-gara ana wong picek tekan. Padahal orang ngerti bahwa sing picekin jaluk diwarai, genah-genah wong Islam jaluk diwarai. Ki urung genah mbok lebih ora mbok ora. Itu satu pelajaran bahwa meskipun seperti beliau, akhirnya beliau menjadi muadzin Rasulullah, menjadi orang-orang yang setelah itu kemudian Rasulullah dibangga-banggakan, jadi bukan karena orang kayanya. Jadi monggolah, wabtahu ilaihil wasilah, silakan carilah wasilah ke Allah. Wasilah itu bukan sekedar tawasul ila hadratin nabi, ila hadratin ruhi, bukan. Wasilah itu cari jalan dengan amal soleh. Masih kan gak ada cerita tiga orang yang dalam gua. Ada orang laki-laki terjebak di gua. Ketika dia berteduh, tiba-tiba guanya nutup. Bingung, belum ada HP. Ada HP gampang, tolong nyong, ya tolong lagi. HP gampang, HP hilang, kelabakan. Bagaimana dia? Dia mencari wasilah itu dengan cara amal solihnya. Yang pertama, ya Allah, aku pernah menyediakan minum untuk ibuku. Aku tidak izinkan anak-anakku sendiri meminumnya sebelum ibuku minumnya. Anak yang berbakti kepada orang, kalau itu adalah amal yang ikhlas untukmu, ya Allah, tolong bukakan pintu gua ini. Waktu ini geser dikit, krek. Belum bisa metu. Sing nomor loro, ya Allah, aku pernah tergoda oleh ponakan apa sepupu apa sing ayu banget. Apa priwelah anu wong sugi banget, anak bocah wadon ayu banget lah, pokoknya tergoda. Ketika dia sudah pasrah, udah enggak apa-apa, tiba-tiba aku ingat. Mulai ketika wong nakal ora masalah, sing penting bisa sampai tidak terjerumus. Tapi akhirnya aku ingat engkau. Kan salah satu orang yang nanti mendapatkan lindungan kan seorang laki-laki, ya jadi ala wong wadon lah. Ana wong lanang dirayu wadon ayu banget kon berbuat mesum ning moh peti Gusti Allah kayak Nabi Yusuf gampangane lah ya. Sebaliknya berarti ada orang perempuan seperti itu kan digoda tapi enggak mau. Itu kalau itu adalah karena amal ikhlas untuk ya Allah, tolong bukakan airnya, buka. Yang ketiga, ada orang yang bos karyawannya gajinya belum dibayar tapi orangnya udah pergi, maka kemudian gajinya itu, gaji karyawannya dia kembangkan setelah beberapa tahun kemudian ketemu lagi, kemudian gajimu sing senek kita kembangna kia diwakna kabeh karo keuntungannya. Kalau itu adalah amal yang ikhlas, tolong ya Allah bukan, akhirnya pintu gua terbuka. Itulah namanya wasilah, berwasilah dengan amal soleh. Maka menjenengan ada cerita juga banyak lah, ada orang yang ketika dia makan rumah makan, kemudian ada lebihan kembaliannya di sedekahkan apa sebagainya, kemudian terhindar dari bala dan banyak-banyak. Itu namanya wasilah, bercara cari. Karena wab tahu ilai wasilah, silakan mencarilah wasilah untuk menuju kepada Allah dengan amal-amal yang soleh, apapun jenisnya, monggo. Jadi tidak harus menjadi orang kaya, ungu, takdirnya melarat kayak apa ya tetap larat. Artinya apakah Ali bin Abi Thalib, apakah Fatimah istrinya dengan jabatan Rasulullah sebagai pemimpin agama, pemimpin negara yang Rasul juga ada hak ghanimah ya. Kalau ada seperti namanya itu untuk hak Rasulullah. Apakah tidak bisa mempunyai harta yang berlebih? Bisa, sangat bisa.
Rasulullah menikah juga mas kawinnya sampai berapa ratus ekor unta itu, kaya itu. Tapi suatu hari Rasulullah juga ada tidak punya beras, tidak punya bahan makan, itu biasa. Jadi kita kalau ketika misalnya kesulitan, ya lah urung apa-apa. Ketika kita tidak punya harta, belum lagi pernah mengalami seperti Rasulullah. Insya Allah, orang ciptanya lawang Tanjung Sari, orang di beras, orang bisa mangan lebar geblas. Kalau kita sakit, belum ada yang menderita seperti Nabi Ayub. Kalau ada orang kaya, ya belum ada yang sekaya seperti Utsman. Jadi apapun peranannya, monggo diusahakan menjadi yang terbaik. Insya Allah di hadapan Allah mendapatkan nilai masing-masing dan bisa mengantarkannya. Mudah-mudahan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Kiranya sekian saja dalam pesan 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat dan Allah berikan kita kemampuan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.